karimun habibana ya syahidina. Astagfirullahaladzim bunda. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kau tertarik akan energi Tuhan. Jadi kau datang padaku. Kau diperbudak dengan memberikan pesugihan terhadap orang-orang. Benar? Kau telah menggangguku. Sengaja aku memancingmu sini. Dan kamu udah terpancing ternyata.
begitu haus akan darah. Kau ingin bersugihan juga? Sugihan apa yang kau janjikan kepada orang-orang? Banyak. Apa yang kau inginkan? Aku tidak menginginkan apapun darimu. Dan kau, buat apa memanggilku? Aku hanya ingin kau berhenti memberikan kepada orang-orang. Apa urusannya denganmu? Karena itu, apa yang kau berikan tidak nyata. Nyata kau bilang? Tahu ya. Dari mana kau? Karena semua itu tipuan iblis. Karena apa yang kalian kasih? Mereka percaya karena mereka buta. Dan mereka di posisi tersulit. Buktinya mereka kaya sekarang. Kaya, tetapi berbahaya bagi mereka. Mereka itu yang datang itu kepadamu hanya bagi mereka. Mereka mau kaya, tapi tidak mau resiko. Itu bodoh. Kaya itu diperoleh tidak dengan cara kesugihan dan datang kepada para iblis jadi-jadian. Seperti kau. Aku sakti, bukan iblis. Sakti. Aku peliharaan. Dan kau haus akan darah. Saktimu itu tidak berguna. Kau ingin banyak menipu orang-orang. Kau ingin membantuku dapat tumbang. Itu tidak mungkin akan kukerjakan. Kau akan kaya jika kau ingin menuruti kemauanku. Itulah keahlianmu, tipu muslihat, menjanjikan kepada orang-orang yang besar. Tapi itu nyata. Itu berlaku hanya untuk orang-orang yang haus akan harta. Bukan orang-orang sepertiku yang mudah kau pengaruhi atas kekayaan. Karena aku tahu hal semacam ini itu tidak berguna bagiku. Apa yang kau kejar? Pahala. Itu tidak butuh. Di dunia ini tidak perlu banyak yang dikejar. Kau ingin suci? Belum tentu kau bisa masuk surga. Iya. Tidak ada manusia yang merasa suci. Namun dia selalu taat kepada perintah yang maha kuasa. Maka semua atas izin Allah. Apapun permintaannya akan terkabulkan. Yang dikejar itu amal, bukan harta. Tidak usah kau menasihatiku. Kau panas dengan nasihat? Maka berhentilah menjanjikan orang-orang yang haus akan harta. Jangan itu hadir pada mereka. Dan itu adalah makananku. Astagfirullahaladzim. Kau menjadikan mereka umpan. Itulah iblis. Sebelum terlanjur maka berhenti. Hindari orang-orang dan jauh di mereka. Aku baik padamu malam ini karena aku berbicara denganmu baik-baik. Jadi turuti apa mauku. Stop lagi. Jangan datang lagi pada mereka. Jangan dekati mereka dengan bisikan-bisikan setan itu. Ah, ada bicara kau.
Mana dia hilang, Bunda? Kemana dia, Mbak? Pergi ya jauh ke iblis. Jangan dekati manusia lagi. Jangan mempercaya mereka. Jika sekali aku dapati kau merugikan orang-orang, habislah kau. Ya, kasihan. Siapa lagi yang mengendalikannya? Para dukun? Atau Kirowo? Atau Mbah Gondrong? Atau yang lain? Saya kemarin ada melihat di jejak Rengit Abang, namun belum tahu di mana keberadaannya. Tapi saya antisipasi akan hal itu. Perlu dicari tahu semua yang telah bersangkut paut dengan padepokan, maka itu semua akan saya telusuri. Jadi netizen semua, kalian bantu saya untuk terus tetap hadir di setiap channel PSS dan membantu doa serta dukungan dan semangat untuk kami. Karena apa? Banyak sekarang serangan kepada PSS dan tak terduga mereka berani bermain di belakang, tidak dengan secara gentleman datang ke hadapan kami. Jadi kami bekerja keras untuk antisipasi hal-hal seperti yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi saya mohon kepada para netizen yang menonton channel PSS untuk tetap hadir selalu jika notif PSS sedang live ataupun video sedang tayang. Saya mohon kalian tetap hadir yang dulu hingga sekarang ini, karena bantu kami dari doa. Saya mohonkan itu. Tolong sampaikan juga kepada yang tidak menonton. Bagi kalian yang rekan-rekan yang dekat juga, saya mohon bantuannya semua netizen. Karena memang posisi PSS lagi tidak baik-baik saja. Banyak serangan bertubi-tubi datang tanpa diketahui dari mana. Jadi ini untuk mengantisipasi, saya terus pantau semua. Bagi kalian, taruhan itu sudah dimulai. Jadi siapapun itu, datang ke hadapan kami. Jangan berani bermain di belakang. Saya Maor Latifah Hanum, pamit undur diri. Kita akan berjumpa di perjalanan berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.